Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil Ya anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana Allah. illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman di luar sana, what's up guys? Pada para penonton Jom Channel. Salam. Dan yang pastinya bersama dengan saya malam ni kita bicara santai. Kalau biasa dengan YB Khalid Samad itu semestinya, dan kali ini kita tamu kita yang akan sama-sama kita sembang-sembang santai topik politik yang menarik, sangat-sangat menarik pada malam ni, insyaAllah. Mereka tidak lain tak bukan, anda boleh nampak sekejap lagi kita akan paparkan. Sebelum tu tuan-tuan dan puan di luar sana dari Jom Channel, silakan kalau ada soalan-soalan nak diberikan kepada tiga orang ni, gunakan peluang ni. Ini yang ada untuk kita boleh sama-sama terlibat sekali dalam perbincangan pada malam ini. Baik. Bersama kita yang tidak perlu saya perkenalkan lagi, Yang Berhormat Haji Khalid Abdul Samad, Ahli Parlimen Shah Alam, juga merangkap Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara. Cepat baby ya. Waalaikumsalam. Baju. Baju KLIV. KLIV. Oh, ialah presiden, presiden KLFA. Presiden KLFA. Ah, memang lain macam. Saya hari ni hijau sikit baby, tak ada masalah eh. Allah, tu yang buat silau sikit nampak. Okey, yang kedua, yang ada sama-sama kita nak sembang, tak lain tak bukan Yang Berhormat Muhammad Anwar Amin, Ahli Parlimen Serang, rakyat IDK, pimpinan Parti Amanah Negara juga. Apa khabar baby? Allah, lama tak jumpa. Alhamdulillah. 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 Ah, itulah. Selamat Raya, YB. Tak sempat lah. Selamat Raya. Selamat Raya. Ni. Selamat Raya. Masih Raya lagi kita lah. Dan yang ketiga bersama-sama kita, ini memang sangat dikenali. Anak seorang pembinaan yang tokoh hebat. Tokoh muda yang berhormat Muhammad Faiz Fadil. Merupakan adun Perbatang Pasir yang juga merangkap AJK Pimpinan Parti Amanah Negara. Apa khabar, YB? Dengar tak? Cek Wabi ya? Assalamualaikum, Pak Es. Dengar Pak Es. Dengar Wabi kelik je. Yang lain tak dengar? Tak dengar. Oh, gitu lah. Tak apa, nanti teknikal kita, technician akan betulkan lah nanti. Mungkin ada sikit lagging eh, kita tengah. Boleh-boleh dengar, insyaAllah. Okay. So, kita pergi pada topik yang kita nak bincangkan malam ni. Harap kopi kita semua ada, penonton-penonton mudah bersedia dengan tajuk yang agak menarik. 22 bulan, Najib didera dan difitnah. Jadi soalan pertamalah, saya nak pergi pada YB Hanifah. Dah lama tak dengar suara ni YB eh. Jadi, kita pergi pada asas dulu YB ni. Kerajaan Pakatan Harapan Pemerintah 22 bulan. Sebelum tu kita dah tahu dah isu-isu kleptokrasinya, kes-kes dibawa ke mahkamah sekarang ini. Dalam tempoh 22 bulan ni, masyarakat masih melihat kegagalan Pakatan Harapan untuk membawa dakwaan-dakwaan ke mahkamah. Adakah ini bermakna tiada pertuduhan yang diletakkan kepada Datuk Seri Najib itu sendiri? Atau berapa lama perlu diambil untuk menyelesaikan segala pertuduhan ini? Silakan. Okey. Terima kasih kepada pengurusi, terima kasih kepada Jom Channel. Okey, soalan itu saya nak betulkan sikit lah. Sebenarnya dalam 2 bulan, ada pertuduhan. Pertuduhan banyak. Cuma zaman PM, pertuduhan lah. Pemimpin lah yang ada banyak pertuduhan kepada rakyat. Tapi zaman masa PM yang zaman PM meminta, kita mendakwa Yang Berhormat Pekan, jadi kita tak banyak pendakwa. Semuanya tak, dia buat angka tu. Tak, boleh. Masih ada sikit teknikal. Tak apa, Wabi, teruskan. Kita sama-sama boleh dengar. Sepatutnya. Apa ni, dalam waktu 22 bulan itu, kita telah mendakwa. Dan pasal pendakwa telah dilakukan oleh peguam negara. Dia punya timbalan pada raya dan sebagainya. Untuk makluman semua, zaman PH minta for the first time untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia, kita berjaya mendakwa seorang bekas Perdana Menteri
sebelum ini dekat mana-mana dalam kat Malaysia tak pernah terlihat mana-mana pemimpin khususnya mana menteri dakwa di mahkamah. Tapi zaman PH Minta kita menyaksikan bagaimana bekas Perdana Menteri didakwa, tim bekas Perdana Menteri, peguam dia, isteri dia, anak-anak apa ni, anak anak diri dia. Lepas tu dia punya kawan-kawan. Ramai yang didakwa. Cumanya saya setujulah maknanya belum ada lagi sabitan. Sebab bila kita dakwa di mahkamah, dia, dia ada proses. Proses pembicaraan ni, kalau kita, lepas tu kita kata rule of law. Seseorang tu dianggap tidak salah, dia ada berhak untuk dapatkan seorang peguam. Dari segi kita nak present evidence pun, kita kena ikut undang-undang. Jadi, itu proses lah. Jadi, kalau nak kata tidak ada pendakwaan, tak betul. Yang tak, yang kalau nak lebih ayat yang sesuai, tidak ada sabitan. Tidak ada conviction. Tidak ada sabitan. Conviction ni hanya mahkamah yang tentukan. Pendakwa, pendakwa boleh recommend pada mahkamah berdasarkan berdasarkan ketangan yang diberikan. Kita kata kita mempunyai ketangan yang mencukupi untuk mensabitkan tertuduh. Kemudiannya terpulang pada mahkamah lah. Jadi itu proses dia. Jadi 22 bulan saya nak tegaskan telah ada pendakwaan dan banyak pendakwaan dibuat. Dan telah ada satu sejarah sebenarnya. Di mana bekas Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, peguam dia, anak tiri dia. Cuma yang kita dapat dakwa, bukan tak dapat dakwa. Dapat dakwa dipanggil dakwa in essential iaitu jolo. Cuma tak boleh bawa dia ke mahkamah. Itu saja. Jadi saya nak tegaskan dakwaan tidak ada sabitan lagi. Itu je. Okey, tak ada sabitan. Berapa lama rasa-rasa habis setiap kes ataupun dakwaan yang yang sedang berjalan ni, berapa lama perlu diselesaikan rasa-rasanya dan kalau ikut pada proses pembicaraan? Kalau ikut lah, setiap satu pembicaraan tu dia memakan masa lah eh. Saya rasa saya nak bagi masa lah bergantung kepada keterangan saksi, bergantung kepada banyak saksi. Dalam kes yang melibatkan apa ni ex-PM ini, kita dapati banyak keterangan dia eh, banyak evidence yang nak nak dibukakan. Jadi ini semua memerlukan satu satu apa ni, hakim kena baca nota keterangan, lepas tu peguam akan buat satu dipanggil submission penggulungan. Jadi proses dia agak take time lah, dia panjang sikit lah. Lepas tu kalau sekiranya dapati bersalah eh, dia akan rayuan pula. Ada, ada dua lagi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Jadi ini proses. Jadi kita sebagai kerajaan PA, sebagai kerajaan yang mementingkan rule of law, kita kena ikut proses tu. Apabila kita suka dan suka, kita ikut proses itu. Itu itu dia punya ketentuan tu, dia punya prosedur dalam mahkamah. Okey, jelas. Jadi penonton kat luar sana, dakwaan dia sabitan eh. Dakwaan tu ada banyak, cuma sabitan belum disabitkan lagi. Tengok Zak kalau pada poster tu. Yeah? Okay. Alright, seterusnya. Aha, ni. Kepada YB Khalid. Late, oh late. Ha, ni saya seronok tengok kalau YB dengan late kalau dia sembang kat Twitter tu. Ha, macam-macam punya dia. YB Khalid. Saya nak bertanya. Kita kita faham. Kisah 22 bulan sebelum ini. Dan kes perbicaraan yang yang panjang, yang kadang-kadang berjalan, kadang-kadang MC, kadang-kadang pelbagai kekangan yang berlaku. Itu. Dan rakyat seolah-olah dilupakan sekarang ini, melupakan pasal perbicaraan itu terhenti-henti. Itu ada persepsi kata tak berjalan apa semua. Dalam waktu yang sama, konteks sekarang ini, dalam keadaan sekarang, negara kita dalam satu plot politik yang menarik. Ha, hari ini punya pun nanti kita boleh masuk-masukkan sekali nanti. Jadi, apa signifikan, apa relevansinya kita berbicara tentang Dato' Sri Najib ini dalam tempoh 22 bulan dengan naratif 22 bulan Najib didera dan difitnah dalam keadaan politik yang berbeza sekarang. Apa pandangan anda? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebenarnya Najib setelah jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, beliau telah mempertingkatkan usaha untuk meyakinkan masyarakat dan penyokong-penyokong dia bahawa sebenarnya dia tidak bersalah. Dan apa yang telah dilaluinya ialah satu keadaan selama 22 bulan di bawah PH di mana dia menjadi mangsa kepada penderaan dan fitnah
dan usaha untuk menjatuhkan dia, ya. Dan saya agak terkejut apabila kita dapati bahawa masih ada orang yang percaya bahawa ini semua merupakan satu fitnah dan mainan politik, dan sebenarnya Najib sebenarnya tidak bersalah, dan apa yang dilakukan oleh PH hanya sekadar untuk menderanya dan menjadikan dia sebagai mangsa atas sebab-sebab politik, ya. Sedangkan kita semua boleh ingat kembali bagaimana apabila dilakukan serbuan rampasan, ya, yang telah dilakukan, duit yang ratusan juta, beg tangan yang ratus beg tangan, apa ni, dan berbagai-bagai lagi harta yang tidak wajar dimiliki oleh seorang Perdana Menteri dengan gaji Perdana Menteri, dan ianya hanya mungkin dimilikinya kiranya didapati ataupun diperolehi melalui sumber-sumber ataupun saluran-saluran yang tidak betul dan tidak sah, ya. Dan begitu juga kita dapati bahawa dalam perbicaraan banyak ketika Najib dia tak boleh jawab, dia kata dia tak tahu duit masuk dalam akaun dia beribu juta pun dia tak tahu, dia gunakan duit tu pun dia pun masih kata dia tak tahu, ya. Lalu saya merasakan heran bagaimana masih ada yang boleh termakan dengan dakwaan Najib bahawa dia sedang didera dan menjadi mangsa kepada penderaan oleh Pakatan Harapan. Ini satu keadaan dan suasana yang memang tak munasabah. Tapi saya setujulah dengan apa yang disebutkan oleh YB Hanifah bahawa PH kita ikut rule of law. So bila kita ikut rule of law tu, ada orang dia heran lah, dia kata apa lama sangat, ya. Kenapa dulu bila zaman BN cepat dia, tak belum apa-apa lagi dah masuk penjara, dan sebagainya. Tapi bila zaman PH ni lamanya lah nak ikut, dahlah itu Najib ni boleh round lah, dia boleh campaign lah, dia boleh bercakap, dia boleh ceramah lah dan sebagainya. Lalu orang kata ni Najib ni tak bersalah, dia kata Najib tak bersalah. Kenapa tak bersalah? Pasal tak masuk penjara. Ini kerana orang tak faham, ya, proses perundangan yang PH cuba nak ikut, ya, ikut apa yang dikatakan rule of law tanpa campur tangan politik. Sedangkan bagi kami keadaan salahnya Najib amat jelas, ya. Orang kadang-kadang orang tak faham, ya, bahawa bila dah bawa untuk didakwa tu, bila didakwa di mahkamah tu, maknanya pihak kerajaan yakin ada kes, ya. Dah siasat, dah selidik, peguam negara dah siasat, dah selidik, dah cek semua dokumen-dokumen, yakin ada kes, barulah didakwa. Ya. Tu maknanya bila didakwa tu bererti bahawa kita yakin ada kes. Tapi oleh kerana kita nak tentukan tidak ada campur tangan politik dan keputusan yang dibuat atas desakan politik, maka kita serah pada mahkamah untuk membuat keputusan di mana para hakim bebas setelah mendengar semua hujah, maka merekalah yang sepatutnya menjatuhkan hukuman berdasarkan pada hujah-hujah. Ini yang orang tak faham. Ya, pasal dah zaman BN dulu senang sangatlah. Ya, orang bersalah dia tangkap dia terus. Ya, tak anu dah pakai baju oren, bawa ke mahkamah, masuk riman, masuk penjara dan sebagainya. Tapi ikut sistem PH, kita ikut rule of law, ya. Ini yang orang malangnya tak faham, dan dia ingat oleh kerana itu bererti Najib tak bersalah. Ya. Okey. Baik, jelas dekat situ. Terima kasih. YB Faiz, dah boleh dengar belum? Dah. Alhamdulillah. Boleh dengar dan lihat. Ikuti perbincangan. Okey. Baik. Okey, YB Faiz, ni saya nak dalam konteks orang muda lah. Kita tengok pada peribadi Najib itu sendiri, ya, Datuk Seri Najib. Dia dilihat masih bebas. Itu saya ambil konteks YB Khalid bagi tahu tadi, bebas ke sana ke sini, kan. Dan dengan kekuatan media sosial yang beliau ada, menjadi satu ikon gila-gila anak-anak muda dengan pendekatan yang bersahaja. Kita boleh tengok followers dia di Twitter, di Facebook, begitu ramai, ya.
sebagai orang muda lah rasa-rasanya dengan segala fakta dan angka diberikan dalam perbicaraan, dalam kes kleptokrasinya, dalam pentadbiran beliau sehingga terkenal Malaysia ni dalam konteks yang negatif. Apa sebenarnya yang dikendaki oleh orang muda ni? Macam seolah-olah benda tu tak menjadi kesan pada dia. Dan terus, adakah terus berikan sokongan kepada Dato' Sri Najib? Pandangan awak ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin orang Melayu ataupun rakyat Malaysia itu sendiri, dia tidak begitu sensitif dengan kes-kes yang melibatkan salah guna kuasa, penyalahgunaan wang negara dan sebagainya. Tapi rata-rata bila kita melihat kepada media sosial, mereka tahu Najib terlibat dalam kes-kes begini. Cuma mereka mungkin tertarik dengan Stay Najib yang bersahaja dan sebagainya, yang approach pada orang muda, dan mereka tidak begitu peduli tentang kes yang berlaku. Mungkin di situ ada sedikit kelemahan di sudut jentera kerajaan di bawah Pakatan Harapan, di sudut komunikasi. Mungkin kita gagal untuk menjadikan kes ini satu kes yang sensasi kepada rakyat ataupun kepada masyarakat. Seperti yang telah diujahkan tadi oleh Wabi Haripah dan juga Wabi Khalid, kes telah didakwa. Saya fikir lebih daripada 40 kes yang telah di level against Najib. Banyak barang ataupun aset-aset telah dirampas, yang telah didedahkan oleh media. Dan ini menunjukkan salah guna ataupun jenayah 1MDB ini benar-benar berlaku. Jadi ia bukan satu cerita rekaan, cerita politik mata-mata untuk memfitnah Najib dan sebagainya. Itu tidak benar. Kerana di luar negara, ramai beberapa bank yang terlibat dengan transaksi 1MDB ini didakwa dan disampaikan kesalahan. Cuma bila dalam kes Najib ini, kita perlu faham bahawa ia melibatkan banyak kes. Dan satu kes tu nak habis memerlukan satu proses perbicaraan yang panjang. Perlukan saksi, perlukan dokumen untuk dibuktikan dan sebagainya. Dan kes yang pertama yang bakal diputuskan adalah kes wang SRC. Jadi saya fikir kalau mahkamah membuat keputusan nanti, insyaAllah berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan, yang kita telah baca di media-media, saya yakin insyaAllah ia akan memberikan satu kesan baru ataupun ajakan baru kepada persepsi rakyat Malaysia. Dan untuk orang muda pula, memang sekarang ni orang muda suka pada media sosial. Jadi kita perlu utilize benda ni. Kita perlu ambil peluang ini untuk dedahkan kes Najib ni kepada orang muda. Saya tahu, mereka tahu kes Najib ni. Tapi bagi mereka, kes belum diputuskan dan Najib punya approach itu tidak ada kena-mena dengan apa dia kes yang telah didakwa terhadap beliau, kerana beliau mengambil sudut lain untuk mendekati orang muda. Jadi ia bukan satu perkara yang yang perlu kita fikir as the end of our struggle. Bukan satu yang mengakhirkan perjuangan kita. Tapi kita harus bijak untuk menggunakan social media ini. Bagaimana kita boleh manfaatkan social media? Dulu kita sebagai kerajaan, kita sebagai bangkang, masih belum terlambat untuk kita menggunakan atau memanfaatkan social media ini untuk menerangkan kepada orang muda atau masyarakat di luar sana bagaimana kes Najib ini berjalan. Kita baca laporan-laporan di Malaysia Kini dan sebagainya, memang didedahkan intipati pembicaraan itu. Apa keterangan telah dikemukakan, apa dokumen yang telah ditunjukkan di mahkamah. Cuma bagaimana kita nak sebarluaskan
fakta-fakta ini kepada masyarakat di bawah. Jadi Najib bermain dengan sentimen, mengambil cuba mengambil simpati rakyat, kononnya beliau difitnah. Tapi insyaAllah kalau kes ini akan diputuskan kemudian hari, ia akan bagi satu impact baru ataupun anjakan baru kepada persepsi masyarakat. Jadi secara conclusionnya, bagaimana kita PH bijak memanfaatkan social media ini untuk kita tangkis poin-poin ataupun ujah-ujah yang dibawa oleh Najib bahawa beliau difitnah, didera dan sebagainya. Itu tidak benar. Yeah. Jadi itu yang perlu kita manfaatkan. Baik, baik, baik. Poin yang menarik, memang kalau tengok sekarang ini, kalau sebelum ni, ya, sebab PH sebagai kerajaan, memang grup masjid, grup surau, WhatsApp, Facebook menimbulkan sentimen perkauman, kebencian pasal Islam tertindas dan sebagainya, memang nampak begitu tersusun. Tapi bila sekarang ini, apabila banyak kes-kes yang rasanya mungkin lebih teruk, anggapan begitu, tapi pergerakan daripada jenera ataupun daripada pakatan harapan ini ada nampak kekurangan di situ. Yalah, mungkin pakatan harapan tidak memainkan naratif perkauman ataupun rigid Islam itu. Jadi kesentuhan di situ mungkin agak kurang itu. Baik, saya nak kembali kepada pada YB Harifah Medin. Ya. YB. Ya. Sekarang ni tokoh-tokoh ataupun watak-watak yang timbul sekarang ni, Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin, Mukhlis, Zmin Ali, dalam keadaan plot politik yang pelbagai rencah sekarang ini, tapi tak nampak ataupun kurang manusia bernama Najib Tun Razak yang memainkan peranan dalam plot-plot ini. So adakah perbincangan ini menunjukkan satu ketakutan kepada Najib atau apa yang boleh dia buat sebenarnya? Kita tak nampak peranan dia, kan? Tapi seolah-olah Dato' Sri Najib ni boleh memberikan satu kesan yang tidak baik kepada Pakatan Harapan. Atau apa pandangan YB? Okey, bagi saya lah, bagi saya kan, kedua pihak lah, khususnya pihak sekarang ni, Pakatan Nasional ni, saya rasa bagi pihak mereka pun, mereka cuba menjauhkan diri, social distance lah dengan Najib ni. Bagi saya, Najib ini di Malaysia dalam keadaan sekarang ni, ramai pihak merasakan dia liability. Cuma dia tu terpaksa bertindak sedemikian untuk nampak relevan. Tapi bagi saya kan, seolah-olah Najib ini, seolah-olah lah, dan macam jadi tak relevan. Sebab dia terpaksa kan dia masih lagi relevan dengan dia buat social media, bagi kenyataan hari-hari. Tapi saya rasa semua pihak, atau pihak PAS yang sebelum ini banyak memberikan saya guna tekanan oksigen kepada Najib pun, nampaknya pun dah kurang apa ni membela Najib dan sebagainya. Jadi saya rasa Najib sendiri adalah satu liability kepada Pakatan Nasional dan juga kepada Pakatan Nasional. Sebab itu, kita bagi contoh masa kita lihat masa keterangan yang diberikan oleh seorang ahli parlimen yang sekarang dia tak ada menteri lah, tapi dia pegang GLC kan. Dia memberi keterangan tentang bagaimana dia diarahkan oleh Najib dan sebagainya, jadi saksi pada pendakwa, menunjukkan bahawa setelah Najib datuk tidak lagi jadi seorang Perdana Menteri, ramai daripada pihak-pihak yang dulu memberikan tak setia kepada Najib dah mula dah merenggangkan diri kepada Najib. Sebab tu Najib terpaksa bertindak sedemikian untuk menunjukkan dia masih lagi relevan. Tapi saya yakin memang Najib ini, sebab itulah kadang-kadang saya pun lah, saya ingat ibu saya dalam kerajaan dulu yang amat benar-benar cerita yang lama Tun Mahathir, kadang-kadang kita pun agak bingung kenapa rakyat masih lagi boleh contohnya malu apa bosku. Kalau kita orang Islam kan, malu ni sebenarnya satu yang memang ada dalam hadis. Kalau kamu dah tak tahu malu, dia buat apa pun tak kisah. Jadi Najib ini dalam keadaan dituduh dengan pelbagai tuduhan,
dengan keterangan dikemukakan sebagai-bagai boleh baca eh. Memang kalau kita pergi mahkamah ini, dia berjalan mahkamah ni orang kata dia agak apa dipanggil, dia agak apa ni kaku, dia agak tidak menarik. Jadi dan kadang-kadang dia very technical yang menyebabkan orang awam bisa nak faham. Sebab itu saya setuju dengan Wabi, apa dengan Wabi Faiz tadi. Mungkin PH kita gagal memudahkan orang memahami perjalanan Najib dan sebagainya dalam bahasa yang paling mudah. Yang orang dapat tahu apa yang berlaku. Tapi apapun, saya mengatakan bahawa Najib ini bagi saya lah, dia ke arah dia tu credit lah, ke arah dah makin credit lah. Tapi sebab itu mana ada tengok sekarang ni pun orang tak percaya sangat. Tapi dia sendiri nampak macam cuba nak relevan. Dia cuba nak try stay relevan dengan kesaan dia buat macam-macam lah. Tapi bukan scam dia. Tapi saya kena faham. Cuba bayangkan, cuba bayangkan kalau tidak berlaku di perubahan kerajaan sebelum ini. Adakah kita dapat menyaksikan Najib dan juga kawan dia dan isteri dia dan anak dia semua didakwa di mahkamah? Itu yang rakyat kena fikirkan. Sebab itu sekarang ini, yang saya rasa yang rakyat akan bimbang apabila berlaku di perubahan kerajaan di belakang ni, sebuah atap ini, ramai orang bimbang apabila Ezzat Aziz itu mungkin berlaku berdekat Najib. Saya rasa kebimbangan itu kata orang tu ada di punya asas. Dan inilah sebab itulah bagi kita, bagi saya lah, sebab itulah pentingnya PH berkuasa semula. Kalau PH berkuasa semula, insyaAllah yang definitely kes Najib ini akan digugurkan begitu sajalah. Pendakwaan akan terlalu lakukan. Jadi ini yang saya rasa saya nak lihat. Sebab itu saya rasa rakyat sekarang dapat dah rasa menyesal jugalah. Apabila melihat apa perusahaan pada kes Ezzat Aziz anak TV Najib. Walaupun dia tu dianggap dibebaskan tanpa dilepaskan ayat dalam undang-undang lah. Discharge not matter of Peter. Discharge apa ni, but not acquitted kan. Tapi orang ramai merasakan ada satu yang tidak betul lah. Alasan dia kena apa ni, kena bayar certain amount, dia boleh bebas. Sedangkan sebenarnya yang dipanggilkan oleh Sosiano Ibrahim itu betul lah. Dia seolah bayar sikit dia boleh lepas. Jadi saya rasa ini yang nak berlaku. Itulah saya nak beritahu kepada rakyat, nak atau tidak, PH kena kembali berkuasa untuk memastikan dua of law terus dapat berlaku. Dapat dia terus dipanggil, dapat dilaksanakan. Pandangan saya lah. Ya. Okey, rule of law. Cantik. Satu penjelasan yang baik. Baik, YB Khalid Samad. Ini ada something juga yang berkaitan dengan keadaannya sekarang ini. Isu terkini, Senpai Technologies. Ya, satu badan syarikat daripada Israel yang dakwaannya dia dibayar oleh kerajaan Najib sebelum ini, walaupun mungkin ada pertanyaan, ada telah dibayar untuk merisik ataupun digunakan untuk melihat pergerakan pimpinan-pimpinan pembangkang sebelum ini, sebelum pilihan raya dulu. Jadi ini salah satu tuduhan yang berat. Jadi adakah benda ni betul, Louis? Wallahu'alam. Betul ke tak betul, kita nak tahu dengan pasti memang susah lah kan. Tetapi saya rasa apa ni, ianya bukan satu perkara yang mustahil, kerana sebelum ni pun ada juga yang syarikat-syarikat Israel yang telah digunakan khidmat mereka seperti APCO dan sebagainya, yang mana mereka memberikan khidmat nasihat di mana kita rasa duit kerajaan dan duit rakyat digunakan untuk membayar syarikat-syarikat Israel ini untuk memberikan khidmat nasihat kepada Najib bagaimana nak hadapi pilihan raya dan nak menang pilihan raya. So ini memang bagi kita, kalau ianya benar, ianya semestinya lah satu salah guna kuasa yang dilakukan, dan saya yakin ramai daripada rakyat tidak akan redha lah bahawa duit mereka digunakan untuk membayar syarikat Israel dan digunakan pula untuk kepentingan peribadi Najib. Saya rasa masyarakat kita ni
sedikit sebanyak dia termakan dengan apa ni mainan social media, media sosial oleh Najib, dan itulah antara sebab kenapa seperti mana yang disebutkan tadi, dia dah ada following yang ramai, ramai yang muda yang suka cara dia, style dia. Tapi cara dan style dia ni pun saya rasa yakin ianya atas nasihat syarikat-syarikat public relations ataupun hubungan awam yang profesional, yang pakar, yang memang dia melakukan bagai-bagai punya jenis penyelidikan, macam mana nak dapatkan minat daripada masyarakat, khususnya masyarakat Melayu, kes-kes, cara-cara, keadaan-keadaan ini pun kita nampak. Muhyiddin pun dah mula pakai apa ni, cara nak popular dan sebagainya, walaupun dari segi dasar kerajaan tak nampak apa-apa, tetapi dalam soal image, usaha image building, nak mesra dengan rakyat, nak damping rakyat, nak dapatkan sokongan daripada rakyat, pendekatan yang bersahaja dan sebagainya, semua sedang digunakan ya, atas kemungkinan besar atas nasihat syarikat-syarikat yang seperti ini, yang termasuk jugalah kemungkinan syarikat-syarikat daripada Israel dan sebagainya ya, yang tidak mustahil, kerana bila orang yang sanggup merompak, menyamun, melakukan benda-benda yang memang tak diredai oleh Allah Ta'ala, persoalan nak bayar Israel ni dan syarikat Israel untuk mendapatkan khidmat yang tertentu, ni perkara kecil lah, perkara kecil, tak ada masalah ya. Lalu inilah satu perkara yang amat mendukacitakan sekiranya ianya benar lah ya. Sama ada ianya benar ataupun tidak, tu nak kena tanya orang-orang yang in the know lah. Saya sendiri, saya tak boleh mengisahkan, tetapi saya rasa ianya tidak mustahil lah ya, wallahualam. Okey, kerana pasal laporan tu ada dari luar negara, apabila perbicaraan melibatkan syarikat ini, mata timbul nama Malaysia itu menggunakan khidmat syarikat ini. Itu satu part. Part yang kedua, apabila Datuk Seri Najib sendiri membuat satu klaim yang kerajaan sekarang pun menggunakan khidmat, malah bayar pilih-pilih ganda dengan penglibatan SRM, SRM ternafikan. Ya, walaupun macam tu, bagi saya, apabila Datuk Seri Najib membuat klaim, jadi beliau lah orang yang perlu membuat, memberikan bukti. Jadi itu terserah pada beliau berkenaan tentang hal itulah. Jadi kita hanya berbicara dari segi fakta, bertulis laporan daripada luar negara di mana timbul nama Malaysia menggunakan perkhidmatan daripada Senpai Teknologi itu. Baik, itu beberapa lagi. Wifi Wazel, dah minum kopi malam? Ada kat ofis ni, air apa pun tak ada. Air pun tak ada. Okey, wei. Penonton kita ni ramai nak tahu ni. Ha, ni ni terkini ni. Dari konteks perundangan juga apa yang berlaku dalam parti rakan Kita boleh panggil parti rakan ke? Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Berkenaan tentang pemecatan Tun Mahathir dan 4 orang MP yang lain. Jadi, ialah pecat memecat. Kalau boleh diberikan sedikit pandangan, bagaimana keadaan dalam Parti Bersatu sekarang ini? Okey. Kalau melihat pada perlembagaan Parti Bersatu itu dalam artikel 10 telah letakkan beberapa keadaan bagaimana seseorang ahli itu boleh dipecat, antaranya jika mereka menyertai parti lain ataupun istihar keluar daripada parti dan sebagainya. Bila kita meneliti clause ini ataupun sub artikel dalam perlembagaan Parti Bersatu, pada pandangan saya, ia tidak menepati dengan apa yang telah Tun lakukan. Tun tidak pernah ikhtiar keluar pada parti. Dan apa yang yang kedua, apa yang berlaku, proses pemecatan itu, proses pemerhatian keahlian itu berlaku hanya dengan sekeping surat yang ditandatangani oleh ataupun dikeluarkan oleh seorang SUK ataupun seorang kerja. Jadi dalam mana-mana parti ataupun organisasi, satu keputusan itu termasuk keputusan untuk memecat keahlian atau menamat keahlian ini perlu melalui proses
yang telah ditetapkan, iaitu mesti perlu beri satu mesyuarat oleh majlis tertinggi. Dan ini secara tidak berlaku, tidak ada keputusan dibuat oleh majlis tertinggi, dan sudah pasti persyaratan ataupun keputusan untuk menamatkan keahlian Tun dan juga empat orang yang lain adalah tidak mengikut proses yang telah ditetapkan. Jadi ia satu yang tidak sah di sudut undang-undang. Jadi bagaimana Tun akan membawa perkara ini untuk rectify semula ataupun untuk fix it back, itu semua bergantung kepada kebiasaan politik Tun, kerana ini adalah perkara dalaman parti. Jadi ia perlu ditangani secara bijaksana melalui jalan politik. Jadi hingga sekarang Tun masih pengerusi satu, dan even Seri Mukhlis sekalipun adalah timbalan presiden. Jadi mereka masih berjawatan, dan saya yakin satu keputusan akan dibuat semula berkenaan dengan kedudukan mereka sebagai pemimpin atasan parti. Ya, jadi okey. Jadi apa dia setakat hari ini Tun ada mengatakan bahawa mereka akan merujuk kepada undang-undang dan sebagainya, ataupun pergi ke mahkamah dan sebagainya. Kita kena tunggu dan lihatlah apa due course yang akan diambil oleh Tun dan juga empat yang lain. Tapi pada pandangan saya, ia satu yang tidak menepati perlembagaan parti dan juga tidak mengikut lelas perundangan yang adil ataupun kita panggil procedural fairness dalam kes ini. Baik. Okey, ada satu soalan menarik ni. Saya memang kena tanyakan juga, especially pada WB Hari Samad nanti. WB Hari pun boleh respon juga. Daripada ini penonton kita, Groshoff, Carl, Vincent. Saya nak tanya WB, apa relevannya menyokong Tun Mahathir kalau Mahathir tak boleh bawa Sarawak? Ini agak penting juga. Membawa satu negeri ni. Apa relevannya menyokong Tun Mahathir kalau Mahathir tak boleh bawa Sarawak? Agak general. Boleh diulang sikit. Tak semestinya saya yang ulas, tapi pokoknya beginilah. Kalau kita nak dapatkan kerajaan kembali dan kita nak rampas balik dan menentukan bahawa Pakatan Harapan kembali memerintah, maka kita kena usahakan sedaya upaya lah. So dalam usaha sedaya upaya itu, kita mestilah bekerjasama ya, sama ada dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, bersama dengan Dato' Sri Syafiq Afdal, dengan semua yang pernah terlibat dalam kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini, untuk kita nak kembalikan Pakatan Harapan sebagai kerajaan. Sama ada Tun berjaya dan mampu untuk mendapat sokongan daripada Sarawak ataupun sebaliknya, is to be proven lah. Kita kena usahakan lah. Ya, semua orang lah kena usahakan, bukan Tun seorang ya, tetapi semua orang yang kena usahakan ya. Dan berdasarkan kepada apa yang kita dimaklumkan, memang pihak GPS dulu pernah menyatakan bahawa mereka sanggup untuk sokong Tun ya. Dan mereka bermasalah dengan pihak-pihak yang lain, dan mungkin Tun adalah di kalangan semua pemimpin-pemimpin yang ada yang paling berpotensi untuk mendapatkan sokongan daripada Sarawak ya. Kalau pihak lain boleh dapat, alhamdulillah lah, tak ada masalah lah. Bukan kita kata hanya Tun, siapa saja dalam PH yang boleh mendapatkan sokongan. Dan kita kena usahlah sebelum kita nak anu, janganlah cepat sangat kita kata dah tak boleh. Macam mana kita tahu boleh ke tak boleh kan, kalau kita tak usah. Ya. Ya, betul. Sekarang ni pula mungkin yang lain nak tambah. Faham? Atau lebih ni ada apa nak tambah? Okey, saya dikatakan oleh YB Kali tadi. Bagi saya kan, kita tak boleh nak dalam sekarang ini, kita patut
elakkan blame game ni. Bagi saya, PH ini kita perlukan semua bantuan dari semua orang. Tuan ada dia punya kelemahan, ada dia punya kelebihan. Macam Anwar Ibrahim pun begitu. Jadi semua ni kita gabungkan untuk kita jatuhkan Pakatan Nasional. Jadi bagi saya, waktu ini bukan waktu kita nak tentukan siapa lebih baik dan siapa lebih buruk. Semua pihak ada kebaikan dan ada keburukan masing-masing. Ada kelemahan, ada keburukan dan kelemahan. Jadi bagi saya, khususnya kami daripada pihak Amanah ni, kami saya yakinlah bila saya baca kenyataan hari ini daripada seorang menteri daripada Pakatan Nasional, ada satu iaitu Hamzah Zainuddin. Saya rasa dia ni maksudnya tak malu lah. Dia ni daripada apa masuk apa ni, masuk bersatu. Dia ni orang baru tau. Yeah, yeah. Ibarat kalau ni kalau kita nak gunakan bahasa dalam tunang dalam sejarah Islam, kira ibaratnya lah, saya bagi ibarat, bukan saya nak kata ni nak putus, bagi ibarat. Kalau kita nak samakan yang buat macam Abu Bakar, Sayyidina Umar semua dengan orang seperti masuk Islam lepas Fathu Mekah, lepas 8 Hijrah, yang tak rasa susah dan sebagainya. Bagi saya, pada dunia ni patut dia main muka lah. Dia ni patut rasa malu lah. Dia pun cakap, saya cakap betul lah. Saya cakap betul. Walaupun setiap darah tak daya. Saya percaya betul benda dia lagi. Yeah. Saya yakin, Abdul Zainuddin ni, dia bercakap tak benar bagi saya. Jadi kan, dia kata dia hanya melaksanakan arahan daripada Tun. Bagi saya, waktu sekarang ni bukan waktu untuk kita blame game. Ni waktu untuk kita bersatu. Blame game, ya. Yeah. Tak apa mengira sama ada apa ni, parti keadilan ke, Tun walaupun tidak pecat. Ini pun saya rasa satu blame jugalah. Logik ke seorang yang menentukan parti, dia adalah punca parti bersatu ditubuhkan, tiba-tiba orang buang dia. Ni bagi saya kan, saya dengan YB Khalid sebagai contoh, antara founder Amanah. Kami ni orang Amanah. Bayang, kami ni, saya dekat dengan kawan, orang macam kami dengan orang yang lain, sayang pada Amanah lebih lain. Lain sebab apa? Bila kita tubuhkan parti ni, kita rasa, kita rasa self-knowing gitu. Jadi kan, orang yang sentimental value sekarang, dengan orang macam kami dulu yang mula-mula masuk Amanah, kami dibuang lebih lepas dan sebagainya, tentu sayang parti, sayang pada kita lebih daripada orang lain. Jadi dalam Tun dan semua apa seperti Datuk Sri Mukhris dan lain-lain tu, orang-orang ni saya selut lah. Bagi saya orang yang dipecat ini, bagi saya mereka ni hero lah. Jadi kita patutnya berikan mereka kuat moral lagi, support untuk kita sama-sama meminta supaya mereka bersama dengan kita terus. Dan saya yakin mereka bersama dengan kita. Kalau mereka nak mudah, mereka boleh ikut jejak Presiden Tan Sri Muhyiddin. Tapi mereka mengambil jalan yang sukar. Jadi kita jangan salahkan mereka. Kita kena bantu mereka. Sebab itu saya yakin Tuan Adik ke, Tuan Sri Ibrahim ke, dan semua Pakatan Harapan, baik DAP, baik Amanah, kita kena bersatu untuk bersama menjatuhkan Cantik. Alright. Satu soalan yang terakhir ni, tapi ini macam blanket, nanti semua akan boleh tolong-tolong berikan pandangan. Beside kes-kes ataupun kita membicarakan naratif Dato' Sri Najib Tun Razak dengan kes-kes kleptokrasi pendawaan yang masih berjalan, dengan isu penggunaan syarikat Israel, Reza Aziz, maksudnya ada banyak kelompangan yang kita jumpa. Di samping itu juga, kita juga tahu kes yang terbaru, kes pemandu mabuk langgar yang lebih teruk berbanding dengan kejadian Pakatan Harapan dulu. Apa lagi yang berlaku sekitar ini? Dana yang diberikan oleh MCA kepada sekolah milik mereka dengan jumlah yang lebih besar. Adakah kerana semua benda ini tidak membuka hati kepada rakan-rakan UMNO dan juga PAS? Jadi akhirnya ini saranan kepada mereka di luar sana, para penyokong UMNO, PAS, kebobrokan yang berlaku, bagaimana ketidaktentuan Perikatan Nasional dengan kes Datuk Sri Najib ini sendiri, apa saranan yang perlu diberikan kepada mereka ini nak menunjukkan yang memilih Pakatan Harapan ini adalah lebih baik? Apa saranan? Saya nak mulakan dengan YB, YB Faiz. Ya. Okay, kau PAS ramai tu, dia dengar ni. Kita sekarang berada di dua pilihan di persimpangan, sama ada kita nak menunggu pilihan raya ataupun kita nak bentuk semula kerajaan melalui
majoriti ahli parlimen. Bagi saya, kita perlu bentuk semula kerajaan dari majoriti ahli parlimen kerana yang pertama, kita perlu kembalikan mandat rakyat. Ini adalah pilihan rakyat yang perlu kita hormati. Dan kita perlu ajar orang politik sebegini yang bertindak secara jijik dan kotor, mempermainkan demokrasi, membentuk kerajaan yang betul belakang dan sebagainya. Ini perlu diberikan pengajaran kepada politik supaya ia tidak akan berlaku lagi dalam negara kita. Dan yang ketiga, Pakatan Harapan telah meletakkan satu dasar juga polisi yang betul untuk membentukkan ekonomi. We are on the right direction, we are on the right track. FDI kita telah meningkat begitu banyak dan pemulihan ekonomi itu berlaku dengan begitu baik. Cuma kita tak dapat nak membelanjakan wang yang telah kita kumpul, yang telah kita cari itu kerana telah dipompak. Mereka tahu, pompak-pompak dan pengkhianat ini, mereka tahu bahawa Pakatan Harapan telah did the best untuk dapatkan wang dan sebagainya, dan mereka belanjakan wang itu. Tapi kita tidak boleh membiarkan kumpulan-kumpulan Pakatan Nasional ini yang kita memang sedar dan tahu mereka mempunyai sejarah dalam salah guna kuasa, dalam salah takbir urus, dalam kelemahan menguruskan duit negara, penyewengan dan sebagainya. Kalau kita biarkan mereka terus berkuasa, maka ekonomi negara akan rosak dan rakyat akan lebih merana. Ini tanggungjawab kita untuk mendapatkan kuasa. Jadi tentang isu-isu yang berlaku, memang rakyat ini mungkin niche ataupun DNA orang Malaysia ini, dia lebih suka pada perkara yang berkaitan dengan persepsi, berkaitan dengan sentimen dan sebagainya. Sebab itu, apa isu-isu yang dimainkan oleh PAS, oleh UMNO selama kita memerintah, mereka memainkan sentimen perkauman, sentimen agama dan sebagainya. Itu yang menarik minat rakyat. Tapi kita kena sedar bahawa sentimen-sentimen ini telah dimainkan bukan baru, tapi dimainkan telah lama, sejak dahulu lagi. Even before PRU14 pun, inilah senjata yang digunakan oleh Najib, oleh PAS untuk memastikan Pakatan Harapan tidak menang ataupun untuk menentang Pakatan Harapan. Kita bermain dengan fakta, kita bermain dengan isu-isu penyelewengan yang berlaku dalam negara, tapi mereka bermain dengan sentimen. Tapi akhirnya rakyat memilih perkara yang fakta. Jadi bagi saya, walau apa pun yang berlaku dalam kes Najib, kes Ramadu Babu, kes pemberian peruntukan kepada Kolesta dan sebagainya, itu akan dinilai rakyat dasarkan fakta. Memang sentimen ini dapat menarik. Kadang-kadang bila kita melihat pada isu sentimen ini pun memang menarik untuk dibicarakan, tapi tak semestinya ia boleh converted to votes. Jadi apa yang perlu hari ini, bagaimana Pakatan Harapan memanfaatkan semula media sosial itu? Bagaimana kita nak deliver our message to the ground, to the people, yang Pakatan Harapan adalah pilihan yang lebih baik? Dan bagaimana yang paling penting, kita nak memanfaatkan kes-kes yang melibatkan Najib Razak dan sebagainya. Ini yang perlu kita manfaatkan. Kita tidak boleh berasa selesa, berasa mengalah ataupun kaku dengan keadaan yang berlaku hari ini. Hanya kerana Najib bermain dengan sentimen, kita pun mengalah. Tidak boleh. Kita perlu bagaimana nak mengarap ke semua sources yang ada, resources yang ada, materials yang ada, untuk kita gerakkan semula media sosial kita kepada rakyat. Saya yakin kes Najib begitu terang, begitu jelas. Rakyat tahu, orang muda tahu bahawa Najib ada kes rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Tetapi sentimen yang dimainkan oleh Najib itu yang menarik minat mereka. Tapi tidak sesuai mereka akan mengundi Pakatan Nasional. Itu perlu diingat. Kerana Najib ini popular even before PRU14 lagi. Dan dia boleh bermain dengan sentimen, bermain dengan minat orang muda dan sebagainya. Beliau mempopularkan diri dari kalangan rakyat. Itu berlaku sebelum PRU14 lagi. Bagaimana dia menggunakan begitu banyak wang untuk membeli hati rakyat dengan pemberian BRIM dan sebagainya. Itu semua dia tak beli hati rakyat. Tapi akhirnya rakyat memberikan undi kepada Pakatan Harapan kerana kita berada di jalan kebenaran. Jadi kita perlu ada kepercayaan itu. We must stick to our belief, stand on our principle. Cuma
kita perlu memanfaatkan semula media sosial, komunikasi kita, delivery of messaging kita, semua itu perlu kita lihat kembali. Jadi saya berharapkan perkataan rapat disusun semula untuk kita dapatkan semula kepercayaan rakyat. Sebab tu kalau kita tengok lepas last point saya, selepas saya perkataan rapat jatuh, kita ada sempat dalam seminggu dua minggu kita buat tour untuk ceramah dengan rakyat. Jadi apa support tu kita dapat kembali, rakyat minat kembali untuk mendengar ceramah kita, media sosial kita pun semakin mendapat hit dan sebagainya. Jadi sebab itu saya katakan bahawa rakyat ini walaupun mereka mungkin menunjukkan minat dengan approach dan sebagainya, itu hanyalah atas sentimen. Ia tidak semestinya converted to votes. Itu saja. Wallahualam. Ah, okay. Nanti. Wah, ini time PKP ni tak guna rambut lagi, baby. Saya nak kembali kepada old normal. Terikat tu. Old normal saya apa? Rambut macam ni. Wah, itulah. Nampak muda sikit lah. Lebih kali biar lipat. Acik. Bagus. Okay, saya pergi round yang ni dengan soalan yang tadi tu lah. Kat luar sana ni senang melihat, menilai. Diorang, apa yang berlaku isu sekarang ni banyak membungkam, diam. Isu-isu yang peluru mereka gunakan kepada Pakatan Harapan akhirnya menembak mereka, beri mereka kembali. Jadi, berbalik pada isu tadi, isu Najibnya dan juga pelbagai isu nasional yang berlaku, bagaimana kita nak memberikan kesedaran kepada rakyat? Silakan YB Khalid. Baik, itulah saya rasa akhirnya kita kena kembali kepada wawasan kita sebagai kerajaan. Bila Pakatan Harapan menjadi sebagai kerajaan, apakah cita-cita kita, apa yang kita nak cuba usahakan, ya, dengan bersungguh-sungguh lah, bukan sekadar sebagai janji manifesto ataupun sebagainya, tetapi sebagai satu wawasan yang kita usahakan secara bersungguh-sungguh. Kita inginkan satu kerajaan yang bersih, kita inginkan kerajaan yang bebas rasuah, kita inginkan supaya kerajaan ini bertindak dengan cara yang paling berkesan, jimat cermat, ya, jangan membazir, ya, dan sebagainya, supaya kekayaan negara itu akan digunakan untuk rakyat jelata, ya, bukan untuk pemimpin-pemimpin dan pemerintah sahaja, ya. Dan kita nakkan satu kerajaan yang adil, bukan kerajaan yang bertindak atas dasar perkauman dan sentimen dan emosi yang melaga-lagakan di antara rakyat, tetapi kerajaan yang mampu untuk menyatu padukan rakyat untuk akhirnya menghasilkan yang terbaik bagi negara yang akan dinikmati oleh semua, ya. Lalu ini wawasan kita, inilah yang apa yang kita cuba usahakan. Dan saya rasa bagi mana-mana anggota masyarakat yang bersetuju dengan wawasan itu, maka sewajarnya mereka bersama dengan Pakatan Harapan, ya, dan berusaha untuk mengembalikan kerajaan Pakatan Harapan, ya. Kerana itulah wawasan dan matlamat itu. Sedangkan bagi Perikatan Nasional, hingga hari ini kita pun tak tahu apa dia punya wawasan. Wawasan dia nombor satu, supaya bukan Anwar jadi Perdana Menteri. Nombor dua, supaya jangan adanya DAP. Yeah. Lalu asalkan bukan Anwar Perdana Menteri dan kerajaan tu tak ada DAP, maka itulah tercapailah matlamatnya. Sama ada rasuah ke, ada pembaziran ke, ada penyelewengan ke, itu semua soal kedua. Ya, seolah-olah begitulah gambarannya. Dan kita dapat lihatlah bagaimana kerajaan yang baru ini membazir dari segi saiz kabinetnya. Saya difahamkan dulu kita 55, sekarang ni Perikatan Nasional sampai 73 anggota kabinet, termasuk duta yang bertaraf menteri. Lepas tu saya difahamkan sekarang ni masuk ke kementerian pula, bawa dengan sampai 20 pegawai menteri, ya, bertambah lagi, tak cukup
pejabat tak cukup bilik, perlu minta bilik yang bertambah dan sebagainya dalam kementerian yang saya dulu menjadi sebagai menteri, saya difahamkan sampai ke tahap begitu ya. Lalu je pembaziran yang tak kisah, duit tak ada pun tak apa, dia beli barang dengan dalam keadaan PKP ni dia tak payah panggil tender, dia tak payah pakai proses, tak pakai prosedur, seboleh-bolehnya dia nak belanja ya. Lalu kita kena ajak masyarakat untuk kembali, kamu nak kerajaan yang macam mana ya? Nakkan kerajaan yang amanah ya, nakkan kerajaan yang bersih, nakkan kerajaan yang anti rasuah, nakkan kerajaan yang adil dan sebagainya. Maka pilihlah di antara dua, mana satu yang memenuhi ciri-ciri yang seperti itu. Tapi kalau kita kata okeylah, sekadar bukan Anwar jadi Perdana Menteri, sekadar bukan adanya DP, sokonglah Perikatan Nasional. Ya, itulah wawasannya pun ya. Sambil itu habisnya disamun ya negara. Ya. Selalu saya harap bahawa masyarakat kita akan mempunyai kematangan berpolitik dan membuat pilihan dan menyokong pihak yang berada atas dasar yang lebih mulia, insyaAllah. Okey, pernah hari Pak Maidin tak macam mana? Ini lah lebih-lebih lagi kita sentuh pula pun soal di Kedah, isu balaknya, ramai rakyat marah juga sebenarnya ni. Kan? Tapi sekarang mereka tak menjawab, membungkam saja. Jadi inilah mungkin waktunya kita nak memberikan satu gitu pukulan. Jadi apa pukulan daripada YB Hanifah? Saya tak mana nak lupa. Lebih kaya juga. Okey, sebenarnya gini. Sebenarnya, saya cakap yang untuk orang tadi. Bagi saya kan, alhamdulillah saya dengan YB Khalid ada pengalaman sikit dalam kerajaan. Walaupun saya bukan menteri yang dipanggil dalam bila pemerintahan tu, saya dapati, saya dalam jabatan pada menteri, saya dapati sebenarnya banyaklah perubahan yang dibuat oleh kerajaan harapan. Cuma setengah itu saya akui lah kadang-kadang yang tak tangible. Jadi kalau beri orang nampak duit tu. Tapi kalau dalam bentuk dalam bentuk accountability, contohnya kita nak buat compartment, kita nak buat, saya ni jaga SPR, saya tahu macam mana perubahan dia buat parlimen dan sebagainya. Saya contoh, kita tengok informasi parlimen kita lantik untuk memakan, kita lantik ketua sampai saya menyewat dalam parlimen di mana waktu kita mental tu kita nak jadikan ketua mangsa itu tersarap menteri, tersarap menteri. Itu dalam parlimen jawapan rasmi dalam kerajaan. Jadi lepas tu kita buat jawatan-jawatan kuasa, komiti dia panggil speaker kita buat komiti, lepas tu kita buat caucus bawah tu saya juga anggota caucus. Banyak kita lakukan perubahan ini. Cumanya setengah tu untuk extract orang tak nampak. Dan sebenarnya bagi saya berani mengatakan bahawa kerajaan PH telah berada dalam landasan yang sebenar, yang on that track lah orang tu untuk buat perubahan. Kita kena faham masa akan mengambil alih kerajaan yang lama, kita ambil kerajaan yang betul-betul dah teruk. Ibarat rumah tu dah hampir nak lungkur lah. Tapi dalam masa 22 bulan kita telah berjaya, dah tak kata 100% lah, tapi telah berjaya untuk kita memulihkan. Saya orang lain, saya rasa kadang kena fair lah pada Tun Mahathir ni. Sebab saya rasa, saya tak kata Tun Mahathir ni perfect. Tapi, saya sebagai anggota dalam Jabatan Perdana Menteri, saya dapat lihat bagaimana betapa dia bekerja kuat untuk pulihkan Malaysia ini. Dan dia sering mengatakan bahawa nak pulihkan imej sebagai negara kerotokrat itu mudah. Tapi dia kata 20 tahun, kita dah mula dah pulih lah. Saya sendiri yang boleh berdua negara, saya perhati rakyat, masyarakat di luar sana, mereka dah pula pandang tinggi Malaysia. Saya merasai, sebelum 1990, saya menjadi pemangkak, saya biasa di luar negeri. Masa itu kita diputuskan oleh masyarakat antarabangsa. Kita dibahang ketahuan. Tapi lepas kita perintah itu, kita dapati masyarakat antarabangsa amat menghormati Malaysia ini. Sekarang ni, U-turn balik. Jadi saya rasakan, kerajaan sekarang saya pelik lah, apa yang mereka nak capai? Mereka nak jadikan kerajaan sebagai kerajaan Melayu Islam. Wajar kita sedangkan Malaysia ni macam Malaysia. Satu keduanya, saya tak nampak apa perubahan yang dia buat. Perubahan baik apa?
lantik DRC daripada ahli parlimen dan sebagainya. Lepas tu kita lihat macam mana mereka, cara mereka memberikan kesetiaan dengan memberi jawatan dan sebagainya. Rosak ekonomi, ekonomi tak boleh mereka rosakkan balik. Kan? Yeah. Jadi saya kata kerajaan ni, kerajaan yang patut memang ditiadakan lagi dah. Kerajaan ni betul-betul kerajaan yang bagi saya kerajaan yang telah menghancurkan lagi Malaysia. Kita dah, dah nak pulih, dihancurkan balik. Sebab itu, saya mengharapkan kerajaan ini akan dapat, tak dapat bertahan lama lah. Saya harap, kalau saya harap sangatlah selepas ada program malam ini, kerajaan akan jatuh lah. Kisahkan, InsyaAllah. Saya tak kisah bagi saya kerajaan. Kita, saya dengan YB Khalid dengan YB Faiz ni, kami dalam lama dalam parti pembangkang ni. Kita bukan kata kita ni orang tu tak kita suka dengan susah. Tapi kita dah biasa susah. Sebab tu bila orang kata, YB macam mana, macam mana? Bagi saya, benda ni tak satu yang sampai kita tak boleh rasa nak bergerak kan. Kan? Kita ni dah biasa susah. Eh? Cuma yang kesian tu macam upah tu. Dulu biasa susah. Kan dia senang dia macam tak betul lah. saya nampak kesian pada PAS. Saya baca hari ini nak tahu apa yang mereka cakap. Dalam isu arak ni, mereka buat kenyataan macam mereka membangkang lagi. You are now in government. Kalau government, apa kamu kata desak, kamu saja akan membuat lah. Kan? Kamu sekarang macam membangkang lagi. Sebab itu bagi saya, mereka tak bersedia kerjaan. Hancur kan, tadi ada mereka jadi kerjaan. Sebab itu bagi saya, PAS ini dah tak relevan lagi dah. Tak payah. Saya rasa, saya nak pesan kepada menteri lah. Kesilapan besar kamu bila kamu jadikan masukan PAS dalam Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Nasional. Yang menyebabkan kamu ni jadi kerajaan yang betul-betul bagi saya apabila lepas kamu besar. Saya kan baik-baik dengan YB Faiz ni lama dalam PAS. YB Faiz tu arwah ayah dia Presiden PAS. Kita tahu macam mana keadaan PAS ni. Sebab tu jangan nak temerang kami dengan PAS lah. Bagi saya, ya Allah, Pakatan Harapan ni kita akan kembali semula dan kita alhamdulillah dengan sedikit ujian Allah bagi kita jatuh sekejap. InsyaAllah kalau kita kembali semula, kita yang lebih baik lagi. Sebab kita boleh belajar lagi. Saya yakin dahulu kalau kita ada kelemahan-kelemahan itu dengan waktu yang kita jatuh ini, insyaAllah jadi muhasabah yang baik. Lepas ini kita akan cuba berubah dengan lebih baik lagi. Saya yakin Pakatan Harapan. Sekian macam tu. Okay, sempoi. Nama pun bicara santai. Jadi kita santai je. Jadi kat luar sana, kita ambil secara santai. Santai tapi bermanfaat. Banyak fakta, banyak informasi yang kita share. Figure dah memang ada, 2AB. Itu kita nak tahu juga tu. Itu kita tunggulah next pergerakan-pergerakan politik yang akan berlaku nanti insyaAllah. Jadi pada tuan-tuan penonton di luar sana, kes ataupun pendakwaan Datuk Seri Najib Tun Razak itu real. Salah laku yang berlaku itu real. Kebobrokan kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan tebuk atap, pintu belakang itu real. Jadi naratif yang dibawa pada malam ini menyentuh soal tubuh Najib sama ada didera dan difitnah sebenarnya tidak berlaku. Dari hasil perbincangan ini kita dapat lihat secara jelas bagaimana Najib sebagai satu liability sedang membawakan dirinya dan ingin menampakkan beliau masih lagi relevan. Walaupun bagaimanapun itulah, selagi mana kalau kerajaan Perikatan Nasional masih lagi di situ, kita risau, khawatir perubahan yang ingin dibawa oleh kerajaan tidak dapat ataupun oleh kerajaan Pakatan Harapan tidak dapat dilaksanakan. Jadi oleh itu sama-sama memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan insyaAllah masa yang akan datang agar kita boleh membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kepada YB Hanifah Maidin, YB Faiz, semua sempoi malam ni. Nanti kita saya harap boleh dapat kita santai-santai lagi lah ramai-ramai ni, termasuk dengan YB Khalid sangat. InsyaAllah. Bagaimana tu? InsyaAllah. Nanti kita akan sampai jumpa lagi. Mohon maaf daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Sampai kita jumpa lagi di waktu yang lain nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.